Biodata Livi Renata. Simak biodata atau profil Livi Renata mulai dari anak siapa, ortu atau orang tua, di mana rumah tinggal, keluarga ibu, agama hingga akun Instagram. Untuk sebagian anak muda atau gamer saat ini banyak yang penasaran akan biodata Livi Renata. Keseringannya bermain game online cukup membuat namanya dikenal oleh para pemain Mobile Legends ML Valorant. Juga Players Unknown Battleground PUBG. Livi Renata memang bukan pro player dan hanya bermain game online sebagai hobi. Namun karena kecantikan, keseksian, hingga konten menarik lewat TikToknya namanya semakin dikenal bahkan ditunjuk sebagai brand ambassador tim e-sport bernama Alter Ego. Livi Renata diketahui terlahir dari orang tua kaya raya dan terbiasa hidup di lingkungan yang serba berada. Alhasil, dia tidak mengenal tentang hal-hal umum yang diketahui oleh masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Saat ini nama Livi Renata tengah trending. Diketahui, akhir-akhir ini identitas Livi Renata begitu dicari oleh warganet. Mulai dari anak siapa, di mana rumah tinggalnya, keluarga hingga anak siapa. Hal itu terjadi usai Livi Renata menunjukkan kepolosannya di berbagai medium soal pekerjaan sehari-hari tapi dia tak lakukan. Seperti mencuci baju hingga outbound. Tentu jawaban kepolosan Livi Renata ini membuat warganet penasaran soal latar belakang selebgram itu. Banyak yang menyimpulkan, Livi Renata merupakan crazy rich sejak lahir. Livi Renata sendiri mulanya dikenal sebagai selebgram yang aktif di TikTok hingga Instagram. Ia juga kerap membagikan kesehariannya di akun YouTube-nya. Selain gamers, Livi juga merupakan brand ambassador dari toko game Lapak Gaming dan Lux Game Lab. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut merupakan biodata Livi Renata, selengkapnya. Biodata Livi Renata, bernama asli Livia Renata ini lahir di Jakarta, tanggal 26 Maret tahun 2002. Kecantikan wajahnya mampu memikat banyak orang apalagi ia memiliki garis wajah oriental yang kental. Wajar karena Livi Renata merupakan keturunan Taiwan. Dia bahkan memiliki nama China yaitu Yang Livei. Menempuh pendidikan di sekolah internasional. Livi bersekolah di Bina Bangsa International School yang menjadi salah satu sekolah favorit. Dia mengaku bahwa biasa SPP per bulannya adalah sekitar 8,5 juta rupiah. Untuk uang saku ia juga mengaku mendapat uang saku cukup besar. Bahkan ada temannya yang mendapat uang jajan 1 juta rupiah. Tinggal di lingkungan multikultural membuat Livi Renata menguasai banyak bahasa. Dia bahkan cukup kesulitan menggunakan bahasa Indonesia sebab di rumah ia memakai bahasa Inggris dan Mandarin. Sementara di sekolah ia berbicara dengan bahasa Inggris. Satu lagi bahasa yang ia kuasai adalah bahasa Jepang. Dia belajar bahasa Jepang dari sepupunya yang keturunan Jepang. Karena itu, Livi Renata menguasai 4 bahasa yaitu Inggris, Mandarin, Jepang dan bahasa Indonesia. Diketahui, Livi Renata merupakan anak seorang ibu bernama Susana Raharjo. Di akun Instagramnya @susana.raharjo, sang ibu juga kerap membagikan kesehariannya. Di akun Instagram tersebut, ibu Livi Renata juga menunjukkan aktivitasnya yang sering berlibur. Namun tak ditunjukkan soal foto sang ayah dari selebgram itu. Selebgram yang diketahui pengikut di TikTok dengan 850 ribu followers tersebut, kini menempuh pendidikan di Bina Bangsa International School. Diketahui ia menganut agama Kristen. Livi sendiri menikmati masa kecilnya di Jakarta. Namun tak diungkap untuk kompleks tempat tinggalnya. Namun kini ia tinggal di sebuah apartemen di Sydney, Australia. Berikut akun media sosial Livi Renata yang kini baru berusia 19 tahun. Akun Instagram, @LiviRenata. Akun TikTok, @LiviRenata. Akun YouTube, Livi Renata. Demikian biodata atau profil Livi Renata mulai dari anak siapa, ortu atau orang tua, di mana rumah tinggal, keluarga ibu, agama hingga akun Instagram. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.